diberitahukan kepada seluruh peserta yang masih berada di luar agar segera masuk ke ruangan karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Sekali lagi kami informasikan bagi seluruh peserta yang masih berada di luar agar segera masuk ke ruangan karena acara kita akan dimulai sebentar lagi. di tengah tumpukan barang-barang lawas saya menemukan kebaruan sama seperti saya menemukan Jo, seseorang yang melestarikan warisan budaya dengan mengawinkan seni tradisional dan modernitas memecah tenangnya kota Solo dengan atraksi musiknya yang rancang saya Januar Yohanes biasa dipanggil Ju seni sudah menjadi bagian dari diri saya sejak kecil. Saya ingin merdunya denting bambu bisa terdengar hingga masa mendatang dan mengiringi hidup banyak orang. Karena itu, saya bersama teman-teman membentuk komunitas gajah kerumpiung supaya musik tradisional tetap menggema. Jahe ya satu ya. acara akan segera kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Nova Iriansyah MT Selaku Gubernur Provinsi Aceh atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Haji Aminullah Usman SE AKMM, selaku Wali Kota Banda Aceh atau yang mewakili yang kami hormati Rektor Uin Araniri Banda Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Tuku Lembong Misbah MA yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Bapak Azhadi Akbar S. SM Kapolda Aceh Bapak Legend Polder Dr. Andes Ahmad Haidar S.A atau yang mewakili Karo AA KK Uin Araniri Bapak Mirwan Fasta SAG MSI Kepala Yakesma Banda Aceh Bapak Fakhru Razi ST Ketua HI Cabang Banda Aceh, Bapak Didi Apriyadi, Dekan Selingkungan Uin Araniri, atau yang mewakili, serta para hadirin tamu undangan seluruh peserta rapat pimpinan nasional satu forum silaturahmi lembaga dakwah kampus Indonesia alhamdulillah Rabbil alamin assalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in Alhamdulillah Segala puji Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan rahmat Serta karunianya Yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua yang mana, pada kesempatan pagi hari ini, Allah masih dapat mengizinkan kita untuk menghadiri acara Grand Opening Rapat Pimpinan Nasional Satu Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia dengan tema revitalisasi peran dan fungsi FLSDK Indonesia untuk kemajuan bangsa di Aula Pasca Sarjana 25 Februari 2022. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa juga kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para hadirin tamu undangan beserta peserta Rapimnas Sebelum kita memasuki acara, izinkan saya selaku MC memberikan sebuah pantun sambutan. Pergi bersapar ke Pulau Sabang, pulang ke rumah membawa oleh-oleh. -ole. Kami ucapkan selamat datang di negeri Serambi Mekah, kota Banda Aceh. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang pada para tamu undangan beserta peserta, baik dari Puskomnas, Puskomda, maupun LDK, yang mana merupakan perwakilan dari masing-masing daerah. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, insya Allah, kegiatan yang pertama yaitu akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan salawat badar yang akan dibacakan oleh saudara Abda Syukra kepada saudara Abda waktu dan tempat disilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم Lanjutkan dengan sholat badar Hadirin dimohon berdiri صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله

مدينة لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول

Surga Azim. Azim. Baiklah, itu tadi pembacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuki acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Mars Darussalam Mars FLSDK oleh Paduan Suara Sanggar Seni Selawat Para hadirin dimohon agar berdiri hadirin dapat duduk kembali. Baik, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu dari Saudara Muhammad Haikal, kepada saudara, waktu, dan tempat, disilahkan. بسم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rashada. Shadaqallahul azim. Kata-kata pembukaan kami kepada Bapak Gubernur Aceh yang telah malam ini mungkin berbahangan hadir. Kemudian kata-kata penghormatan kami kepada pihak wali kota Banda Aceh Bapak Haji Aminullah Usman SE AKMM atau yang mewakili kemudian kata-kata penghormatan kami kepada rektor yang diwakili oleh Wadek 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Teguh Lembong Misbah MA kemudian Uh, juga kata-kata penguatan kami kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam hal ini diwakil oleh Bapak Ismail SPD, kemudian uh, juga kepada pihak Kepolda Aceh atau yang mewakili serta juga kepada Kepala Yaskisme Aceh Bapak Farorazi SD kemudian ke kepada Ketua HI Aceh Bang Didia Priadi dan juga uh, kepada Ketua Puskomnas atau Ketua FSLK Indonesia dalam hal ini diwakili oleh wakil beliau yaitu Akh Ibnu Wahyudi kemudian kepada Ketua Umum LDK Aris al Ar Niri, yaitu pada Akh Muhammad Yunizar serta para panitia yang sejauh ini telah berjuang sangat besar sehingga acara kita sampai di hari yang kita nantikan dan kami dari mewakili panitia sangat berterima kasih kepada para panitia yang sejauh ini telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk uh, kesuksesan kita bersama. Uh, baik sedikit memberikan laporan terkait uh, acara kita bersama ini. Jadi rapat pimpinan nasional atau rapimnas 1 FSLDK atau forum silaturahmi lembaga, forum lembaga dakwah kampus Indonesia ini adalah. Yang pertama di tahun 2022 Yang kami mengundang seluruh delegasi dari setiap uh, Puskomda atau pusat komunikasi daerah Atau LDK setiap daerahnya Se-Indonesia Dan sejauh ini telah terkumpul peserta yang mendaftar Berjumlah 99 orang Dari setiap daerah Bahkan ada yang mendaftar dari Papua ya saat itu kami dapat info dan ini suatu kebanggaan luar biasa dari kami LDK Arisalah Guinara Niri menyambut uh, antum semua di sini dan di tengah kesibukan antum juga uh, kondisi pandemi yang mungkin mulai kembali meningkat lagi tapi tidak meruntuhkan uh, semangat kita untuk berkumpul dalam rasa ukhwah itu sendiri dalam tentu uh, mematuhi protokol kesehatan yang dijunjung tinggi oleh Uh, pemerintah kita. Terakhir kami dari panitia tentunya uh, memohon maaf jika sejauh ini masih banyak kekurangan yang telah kami siapkan. Tentu kami sangat menyadari itu semua di tengah kondisi pandemi seperti ini. Yang awalnya target kami bisa mengundang lebih jauh banyak peserta, bahkan target sampai saat itu hampir 300 orang sudah kami hubungi. Tapi beberapa dari daerah-daerah karena sudah masuk level 4, maka mereka tidak bisa untuk pergi ke Aceh. Tapi semoga dengan itu semua tidak uh, memutuskan tali silaturahmi kita untuk menyambung doa diantara kita bersama. Uh, terakhir, uh, kami dari Panitia juga terima kasih banyak pada semua lembaga yang telah mensupport kami uh, sejauh ini, baik dari dinas-dinas uh, yang terkait, juga uh, dari pihak kampus dan segala macam dan terakhir kami dari panitia mohon maaf jika ada salah-salah kata pelayanan yang kurang maksimal fasilitas segala macam terakhir saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, itu tadi kata sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional. Baik, kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum LDK Arisala, Ar Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, kepada Saudara Muhammad Yunizar. Waktu dan tempat disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmanu wa nasta'inuh wa nasta'afiruh wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdillah falamudillallah Asyadu an la ilaha illallah wa syadu Muhammad al Rasulullah Allahumma salli ala sayyina Muhammad Rabbi sadari, wa yassir li amri wa hlul uqadata min lisan yafqal qawli Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah uh, ruangan yang sangat berbahagia ini InsyaAllah Allah berkahi Sebelumnya penghormatan saya kepada Bapak Gubernur Insinyur Nova Iriansyah MT yang kali ini yang pada hari ini berhalangan untuk berhadir. Kemudian kepada Bapak Wali Kota Bapak Dr. Andes Aminullah Usman AKMM atau yang mewakili. Kemudian kepada Bapak Dinas Pariwisata Bapak Azhari Akbar SSN atau yang mewakili. Kemudian kepada Bapak Kapolda Aceh, Bapak Irjen Pol Dr. Randes Ahmad Haidar SH, MM atau yang mewakili. Kemudian kepada Bapak Karu AAKK Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Bapak Mirwan Fasta SAG MSI atau yang mewakili. Kepada Kepala Yakesma Banda Aceh, Bapak Fahru Razi ST atau yang mewakili. Kepada, kemudian kepada Humanitatif Aceh, kepada Bapak Didia Priyadi dekan selingkungan Universitas Islam Negeri Aran ini kemudian terhormat kami kepada Ketua Puskomnas FSLDK Indonesia yang kali ini diwakili oleh Ah Ibu Wahyudi, Yudi kemudian kepada pemateri Bapak Dr. Hafaz Furkani MIC kemudian kepada Bapak Teku Hanan Syah Baik, uh, Rapat Pimpinan 1 FSLK Indonesia merupakan salah satu agenda dari Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Indonesia. Pada kali ini, Panitia Rapimnas 1 FSLK Indonesia mengusung tema revitalisasi peran dan fungsi, revitalisasi peran dan fungsi Lembaga Dakwah Kampus, Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus untuk memajukan bangsa. Berbicara soal pemuda, mungkin sebuah ide terbesar bagi sebuah bangsa. Banyak kali, banyak sekali ide-ide besar dan cita-cita yang begitu mulia yang timbul pada usia-usia muda. Menjadi pemuda yang produktif dan mengusahakan dengan benar-benar cita-citanya agar menjadi sebuah kenyataan yang merupakan sebuah impian yang dimiliki oleh setiap pemuda. Islam yang memberikan nasihatnya yang begitu mulia melalui lisannya Rasulullah SAW akan datang bagimu lima perkara yang mana sebelum datangnya lima perkara masa muda sebelum tua masa sehat sebelum sakit masa kaya sebelum miskin masa hidup sebelum sakit dan masa luang sebelum masa sibuk umur ajaran Rasulullah tersebut sudah menjelaskan kepada kita semua bahawa usia muda adalah usia yang akan menjadi sebuah titik penentuan kemajuan sebuah peradaban bangsa Pemuda yang penuh dengan visi dan misi berorientasikan Islam menjunjung tinggi dua peninggalan rasulnya Al-Qur'an dan Hadis maka Forum Satu Rahim Lembaga Dakwah Kampus yang merupakan salah satu bentuk koordinasi dari lembaga dakwah kampus yang ada di seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai sarana terciptanya gerak dakwah yang teratur terpadu dan kompak menjadi wahidatun ummah kesamaan dakwah dan visi dan misi dakwah di Nusantara menjadi impian kami bersama dan berawal dari situlah kita akan mengadakan serangkaian kegiatan Rapimnas rap, atau disingkat atau kepanjangan dari Rapat Pimpinan satu FSLK Indonesia yang disingkat dengan Rapimnas 1 yang bertemakan revitalisasi peran dan fungsi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia. Insyaallah kegiatan ini akan diselenggarakan di kampus Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh yang akan berlangsung selama empat hari mulai dari kemarin tanggal 24 Februari dan akan berlangsung sampai tanggal 27 Februari. Rangkaian kegiatan rapat pimpinan nasional ini akan berlangsung dengan berbagai kegiatan nantinya mulai dari seminar nasional kemudian dilanjutkan dengan dialog kebangsaan setelah itu dilanjutkan dengan GSN rapat pimpinan dan di area terakhir itu akan ada field trip untuk para peserta. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada para peserta dari dari Aceh sampai ke Papua yang mana kami mendapatkan laporan ada sekitar 99 peserta yang ini merupakan salah satu target dari kita. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada ketua panitia peserta panitia lainnya telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyukseskan acara ini. Mungkin saya selaku dari Ketua Umum Pengurus Lembaga Dawah Kampus dari Universitas Islam Negeri Aran ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila fasilitas yang kami fasilitasi mungkin terdapat kekurangan dan juga pelayanan yang kurang maksimal. Jadi mohon dimaafkan karena itu semua di luar rencana dari kami. Perlu diketahui bahasanya kegiatan ini sudah mendapatkan izin dari baik dari pihak kampus maupun dari pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman tidak bosan ada di Aceh. Kami mengucapkan salam teka di bumi Aceh, di bumi Aceh dan di bumi Serambi Mekah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi telah kita dengarkan kata sambutan dari ketua umum LDK Arisalah, UIN Araniri Banda Aceh. Baiklah, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Puskomnas. Kepada saudara Ravanca Indra Mukti, waktu dan tempat disilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته لساني قولي Ya amanu in Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkat limpahan rahmatnya nya sehingga kita dapat bertemu ya dalam ruangan ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur yang sudah saatutnya kita haturkan setiap harinya atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada, kita semuanya. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Merubi terbaik ya, dan terbaik bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ya pagi hari ini saya sedikit memberikan kata sambutan yang mewakili gitu kan dari ketua umum dari ketua FSLDK Indonesia yang hari ini ya, Insya Allah beliau sedang dalam perjalanan dari Pontianak menuju Banda Aceh. Uh, mohon doanya semoga selamat sampai tujuan dan insya Allah sore ini baru sampainya. Nah, saya hadir di sini mewakili beliau selaku Wakil Ketua EPS LDK Indonesia periode 2021-2023. seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia dan Ketua LDK Arisalah bahwa kegiatan Rapimnas 1 dengan mengusung tema revitalisasi peran dan fungsi FSLDK Indonesia untuk kemajuan bangsa tidak uh, bukan karena alasan ya bukan karena tidak ada alasan terkait dengan pengajuan atau tema pada uh, Rapimnas 1 ini Tentu ada gebrakan besar yang ingin kita harapkan, yang ingin kita luncurkan, yang ingin kita bangun selama dua tahun ke depannya. Sebelumnya, ucapan yang terhormat ya kepada Gubernur Aceh, Insinyur Haji Nova Ariansah MT atau yang mewakili, terus Wali Kota Banda Aceh, Haji Aminul Usman, S.E.S. SEAKMM atau hari ini ya diwakili oleh Bapak Tengku Hanansyah SEAKMSI. Terus uh, yang terhormat rektor yang diwakili Wadek 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Lembung Misbah MA. Terus Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang atau yang mewakili Kapolda Aceh atau yang mewakili Kapolsek Syekh Kuala atau yang mewakili Kapolres Banda Aceh atau yang mewakili Bapak Karo Akaun Araniri, Bapak Mirwan Fasta SAG MSI, Kepala Yakesma Aceh, Ketua HI Bapak Ketua HI Aceh atau yang diwakili. Pertama-tama pastinya saya mengucapkan permohonan maaf dari Ketua FSLDK Indonesia yang tentunya berhalangan hadir ya, untuk memberikan kata sambutan pada kegiatan Rapimnas satu ya, uh, hari ini. Terus mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada rekan-rekan panitia yang telah terlibat ya dalam menyukseskan uh, agenda Rapimnas satu ini. Persiapannya mungkin kurang lebih dua bulanan gitu kan untuk Uh, merancang ya kegiatan FSLDK uh, Indonesia ini dalam Rapimnas satu ini. Terus mengucapkan terima kasih banyak juga kepada tentunya pemerintah Banda Aceh, terus pihak birokrasi, rektorat dan sebagainya serta jajarannya dalam mendukung ya kegiatan Rapimnas 1 kali ini. Sekedar informasi bahwa kegiatan Rapimnas 1 FSLDK Indonesia ini merupakan hasil ya dari musyawarah nasional FSDKN di Ambon tiga bulan yang lalu. Sebelumnya untuk Puskomnas itu dari UNJ ya, UNJ Jakarta, dari hasil FLDKN kemarin itu ditunjuklah gitu kan. BKMI Untan sebagai Puskomnas untuk periode 2021-2022. 23 dan teman-teman LDK Arisalah sebagai pelaksana ya rapat pimpinan satu Eps LDK Indonesia hasil dari musyawarah kemarin di Ambon. Jadi untuk saat ini kita eh, uh, puskomnas itu terdiri dari berbagai macam uh, di daerah Indonesia itu ada sekitar 37 puskomda ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah tentunya permohonan, uh, ucapan terima kasih ya kepada teman-teman yang hadir hari ini, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Papua sampai Aceh, yang mana dari berbagai daerah ini kita bersatu dalam ruangan ini untuk membangun cita-cita, uh, untuk dua tahun ke depan, kontribusi-kontribusi apa yang akan kita tunjukkan, kontribusi-kontribusi apa ya sebagai pemuda yang akan kita lakukan tentunya dari hasil uh, rapimnas satu ini harapannya kita sama-sama membangun uh, Indonesia yang lebih baik dengan generasi-generasi yang cerdas intelektualnya nah berkenaan dengan hal itu maka pesan ya kepada peserta semuanya mari kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala Agar segala apapun yang kita perbuat dan kita lakukan itu dipermudah, kita luruskan niat, dan tetap semangat dalam menjalani musyawarah ini. Tetap jaga kesehatan dan tentunya semangat untuk dua tahun ke depannya, karena di sini bergabung ya, ada pengurusan yang baru dan ada juga pengurusan yang lama. Itu kan, nah, semoga ini tidak mengurangi, itu kan rasa semangatnya untuk mentransfer ya kebaikan-kebaikan. Semoga dengan tersebarnya kita di berbagai daerah itu akan memudahkan gitu kan untuk kebaikan-kebaikan kita yang hari ini kita rancang itu bisa tersampaikan kepada teman-teman kita yang ada di daerah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya mewakili Ketua FSLDK Indonesia Ahrabanca Indra Mukti kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi kata sambutan dari Puskomnas. Baik, kita ke kata sambutan yang terakhir, yaitu kata sambutan dari Rektor UIN Araniri Banda Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh wakil dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus membuka acara rapat pimpinan nasional 1 Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia kepada Bapak Dr ku Lembong, Misbah, MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa la'ankibatulilmuttaqin wa la'udhuwana illa'aladzalimin asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyaba'ada puji syukur kari Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam penghormatan kami kepada Bapak Wali Kota Bandar Aceh yang hari ini diwakili oleh Bapak Tengku Hanansyah kemudian kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Aceh yang diwakili oleh eh, tidak disebut ini ya siapa yang mewakili ya kemudian Bapak Kapolda atau yang mewakili Bapak Karo Akang atau yang mewakili Kepala Yakesma kemudian Ketua HI Cabang Aceh atau yang mewakili ya kayaknya nggak mewakili nih ya yang itu ya, ya ada tadi ketua forum uh, apa, di tingkat provinsi dan nasional kemudian ada wakil dekan uh, di yang sudah hadir wakil dekan dari psikologi serta hadirin sekalian yang saya hormati tentu pada hari ini, sejatinya yang memberikan sambutan adalah Pak Rektor, tapi kebetulan bersamaan waktu beliau keluar daerah, maka kami ditunjuk untuk menyampaikan beberapa pesan terkait dengan grand opening pada hari ini. Yang pertama sekali, tentu saja, bahwa persoalan dakwah adalah sejatinya menjadi kegiatan bersama dan kewajiban untuk semua kita kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muru nabil ma'ruf wa 'anil munkar. Jadi kata kunci kita sebagai umat Islam untuk bisa menjadi umat yang terbaik sebenarnya ada di ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Dan ternyata bahwa kerja ini banyak yang kurang difahami atau banyak yang mengira kerja-kerja dari dakwah itu adalah hanyalah diembankan kepada pihak-pihak tertentu saja. Dan ada yang mengira bahwa urusan dakwah malahan ah itu fakultas dakwah ah itu mengerikan lagi. Dan ketika kami sosialisasi di sekolah, anda tertarik tidak dengan fakultas dakwah? Lalu dia bilang, wah saya tidak bisa berdiri di mimbar pak. Begitulah orang kita memahami dakwah. Padahal, dakwah sejatinya itu adalah semua aspek yang terkait dengan mengajak untuk kita mengarah atau melakukan kebajikan. Jadi, apapun tindakan kita, baik cakap, pikir, atau kerja-kerja yang mengajak orang lain pada kebaikan, itu adalah dakwah. Jadi, siapapun. Atas nama orang Islam, itu punya kewajiban untuk mengajak. Tetapi kemudian, secara fenomenologi mungkin kita fahami bahwa dakwah hari ini terkadang menjadi ajang tanding, atau dakwah bukan lagi mengajak, tapi ada dakwah menginjak. Dakwah bukan lagi membimbing, tapi dakwah sering membanting. Dakwah bukan lagi menasihati, tapi dakwah ajang mengumpat dan bully. Masya Allah, jadi karenanya hari ini umat kita terpecah. Ada banyak yang kita tahu, mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip beragama yang kuat, tapi ketika bicara dakwah itu. Kadangkala meruntuhkan Persatuan dan kesatuan kita bihablillahi wa Itu tidak dijaga Jadi karenanya kami berharap Sangat dari forum ini Dari rapat pimpinan ini Mohon kiranya Dirumuskan bagaimana cara Bahwa tujuan Dasar dari kita beragama Itu adalah keselamatan bukan untuk keselamatan orang Aceh, orang Jawa, orang Padang, bukan, tapi rahmatan lil alamin. Bicara rahmatan lil alamin, malahan bukan lil bumi, lil alamin. Kalau itu konsepnya berarti tak ada lagi warna kuning, warna biru, warna hijau, warna merah. Yang ada adalah warna Islam. Kadang-kala -kadang ada yang bangga, ya, mereka mengklaim sebagai orang-orang yang paling suci, yang paling hebat, yang seakan-akan pintu atau kunci surga itu ada di tangannya. Bah, apa bangganya kalau seadanya? kelompok itu saja yang masuk surga. Saya kadang mikirnya kok ada orang bangga itu masuk surga itu hanya kelompoknya saja. Lah padahal Allah menyebutkan surga itu seluas langit dan bumi. Seluas bumi saja sih kita tidak bisa gambarkan. Ini seluas langit dan bumi dan nggak akan penuh. Andai kata Allah memasukkan kita semua, tidak ada penuh itu. Dan kenikmatannya juga tidak terkurangi. Lalu kenapa kita berebut dan saling menjatuhkan? Karena itu adalah rahmat Allah yang disediakan kepada siapa saja yang mutakin. Yang bertakwa. Jadi perbedaan itu ya biasa. Perbedaan dalam furuk sampai kiamat dunia tidak akan pernah terselesaikan. Jadi karenanya perbedaan ibarat kita memandang taman-taman bunga yang indah di sebuah pekarangan. Tentu saja ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kelopaknya yang bermacam-macam, daunnya yang juga bermacam-macam. Itu adalah sunatullah. Jadi bukan perbedaan yang kita persoalkan tetapi sebenarnya perbedaan adalah membuat persatuan. Tak ada sebenarnya tak ada persatuan kalau tak ada perbedaan. Jadi Allah menciptakan warna-warni ini sebagai kita untuk terus berpikir bahwa sebenarnya satu sama lain saling membutuhkan. Karena ini kami mohon sangat ya, moga-moga bisa menelurkan pikiran-pikiran yang gemilang kata orang Banda Aceh itu gemilang. Pikiran yang gemilang atau mencerdaskan, kita harus memutus rantai-rantai yang selama ini membelenggu dan sekaligus rantai-rantai yang mengikat um, apa ya? karat-karat yang akhirnya membuat kita itu terpisah. Jadi mari dalam uh, kesempatan ini dalam acara ini diharapkan uh, agama tidak hanya sekedar berpikir ibadah ansih. ya saya bangga kalau diundang hari ini Pak Hafaz itu ahli ekonomi ya saya terima Pak Pahanan juga kayak aja di narasumber ya 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 ini juga salah satu um, aktor ekonom Banda Aceh saya pikir yang tersebut namanya tadi maka saya menyebut karena saya tinggal di Atik Jawa Ada yang pernah saya dengar bahwa Keluarga, mengatakan, saya tanyakan begitu Ya kalau salah saya mau maaf Kira-kira <laughs> begitu ya Jadi uh, Mari kita ya, Berdiskusi Atau mari kita Berpikir Ya kalau saya sebut, mari bermerah-merah mata Tapi berputih-putih hati Nah ini kita Selama ini Sering berputih-putih hati ber, eh, berputih-putih mata katanya. Ya, melotot itu sampai putih matanya tapi bermerah-merah hati. Jembatan bisa kita bangun banyak sekali. Ya. Itu beribu kilometer, tapi ternyata jembatan hati kita banyak yang terputus. Jalan tol disambungkan, tapi jalan silaturahmi banyak juga yang terputuskan. Jadi mari bangun silaturahmi hari ini eratkan persatuan dan kesatuan Pikirkan tentang bangsa dan negara kita yang hari ini butuh pemikiran-pemikiran yang cerdas dan sekaligus menyentramkan, menyenangkan no gaduh. Ini hari ini alasannya buat kita itu tenang, tapi bunyinya gaduh. Urusan wayang, gaduh. Pokoknya apa saja urusan, gaduh. Hana yang gaduh. Hari ini lapor sana. Lapor saya kadang melihat ini bingung juga. Ini bangsa lapor melapor. Begitu. Ya. Sedikit saja lapor. Jadi akhirnya nggak tahu lah. Saya kadang akhirnya menjadi spekles itu ya. Ya lebih bagus tidak bicara. Salah sedikit. Nah, begitu. Sudah lapor sana. Jadi seperti kita ini adalah negeri pengintip kesalahan bicara orang. Nah, begitu kira-kira ya. -kira. Nah, jadi udah uh, sampai ya macam-macam lah. Walaupun sebenarnya ya bicara itu ada tata koridor, ada tata nilai, ada tata etik, ya. Jadi tetap dijaga. Kaulang karima, Kaulam balira dan seterusnya. Barangkali itu saja ya karena memang sudah terlalu panjang jalan cerita orang uh, tampil di meja ini. Mungkin inilah ciri khas kita, apalagi dakwah ya tanpa berlomba dakwah di mimbar memang bukan menjadi ajang dakwah katanya. Jadi saya tidak mau memperpanjang, intinya adalah kami mendukung setiap kegiatan yang baik, apalagi menghasilkan pikiran-pikiran yang baik, mohon rekomendasinya juga nanti tinggalkan kepada kami, agar ini juga sekaligus menjadi bacaan dan pertimbangan, mungkin bisa menjadi bahan kebijakan untuk kebaikan sivitas akademika di Winaraniri, khususnya ya, dan juga seluruh Indonesia dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim uh, grand opening pembukaan rapimnas 1 FSLDK Indonesia 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, itu tadi. Maka, dengan itu, sudah resmi kita buka kegiatan pelaksanaan rapat pimpinan nasional satu lembaga dakwah kampus Indonesia, dan selanjutnya sampailah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Rizkan Ramadhani pada saudara waktu dan tempat dipersilakan. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الاحياء منهم والاموات من مشارق الارض الى مغاربها اجمعين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتعاهدت على ندرة شريعتك وتوحدت على دعوتك فواثق اللهم رابطها وادم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو فانك نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه wa kina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin, amin ya rabbal alamin Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Agar nantinya Kegiatan kita dapat berjalan lancar Tanpa terkendala hingga selesai Amin, amin ya rabbal alamin Baiklah dengan pembacaan doa tadi Maka berakhir pula lah kegiatan kita Grand Opening Rapimnas Dan akan dilanjutkan Nantinya, dengan penampilan tari saman oleh sanggar seni selawet, oleh karena itu sebelumnya saya, selaku MC, mengucapkan maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam membawa acara dan kekurangan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saya kiri wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marilah kita sambut penampilan dari sanggar seni selawet yang akan menampilkan tari saman Informasi sejarah tari Saman. Tari Saman merupakan salah satu tari tradisional asal Indonesia yang sudah dikenal bahkan di mancanegara. Tarian satu ini merupakan sebuah tarian suku dataran tinggi Gayo pada abad ke-14 Masehi yang biasanya ditampilkan dalam peristiwa-peristiwa penting di dalam adat. ini ter zaman Aris segara seni selalu ragaenmisari

terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik eh, kepada para peserta dan tamu undangan beserta panitia diharapkan jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Diharapkan para hadirin dapat berdiri. Kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Boleh maju semua. Eh, kita yang Ikhwan dulu ya. Diharapkan pada para Ikhwan ya, boleh berdiri eh, di depan. Kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. taudara Tawada... yuk... dan hadirin. Para hadirin agar tetap tenang karena selanjutnya acara akan dipimpin oleh moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmanu wa nasta'ainu wa nasta'aghfiru Wa na'udzubillah min syururi anfusina min syayyati amalina Niyyadillah fa'alamu zillallah Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kali ini kita akan memasuki sesi seminar nasional Seminar nasional yang berkaitan dengan Wisata halal, pariwisata halal Yang bertemakan potensi wisata halal Terhadap pemulihan ekonomi Indonesia Mungkin sedikit saya memberitahukan kepada para peserta bahwasanya pariwisata ini, pariwisata halal, ini mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, terlihat dari jumlah perjalanan wisatawan. Muslim yang terus tumbuh dari tahun 2015, yaitu ada sekitar 117 juta wisatawan Muslim pada tahun 2016, mencapai 121 juta wisatawan, tahun 2017 mencapai 13. 131 juta wisatawan muslim dan tahun 2018 meningkat hingga 140 juta wisatawan muslim proyeksinya pada hingga sekitar US dollar 40 miliar US dollar dan pada tahun 2026 hingga mencapai 230 juta wisatawan muslim dengan pengeluaran mencapai 300 US dollar 300 miliar US dollar ini menjadi pangsa pasar potensial bagi negara-negara yang mau mengembangkan sektor wisata halal. Prospek Indonesia dalam mengembangkan wisata halal telah diakui di dunia. Hal ini merupakan hal ini bukanlah se, tanpa alasan. Mengingat Indonesia telah banyak menyabet penghargaan dalam ranah destinasi wisata halal dunia ini. Sebut saja pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai wisata halal terbaik dunia versi Global Muslim Travel Index atau GMTI yang mengungguli 130 negara peserta lainnya. Prestasi tersebut merujuk pada catatan 20% atau sekitar 14,92 14 juta turis asing yang datang ke Indonesia merupakan wisatawan Muslim. Prestasi tersebut juga dinilai Dari segi akses komunikasi lingkungan serta pelayanan selama berada di destinasi wisata halal. Tidak hanya itu, Indonesia juga berhasil menyabet bersih 12 dari 16 penghargaan dalam World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi. Terakhir tinta emas inilah yang membuat banyak pihak optimis Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal bahkan menurut uh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mempa Rekrab Sandiaga Uno prestasi-prestasi Indonesia ini dalam hal wisata halal di Indonesia satu lagi akan keberhasilan pengembangan konsep wisata halal gitu. Satu lagi bekal besar Indonesia dalam pengembangan wisata halal ini yaitu jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas umat Muslim bahkan tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. penduduk muslim Indonesia nantinya akan menjadi penggerak pariwisata halal yang terampil dalam mengembangkan destinasi sehingga dengan modal besar tersebut para wisatawan muslim dari berbagai negara tidak perlu khawatir akan islamofobia ketika berlibur ke Indonesia. Maka dari latar belakang tersebut panitia rapat pimpinan satu IFSA Leica Indonesia Mengangkat salah satu seminarnya terkait dengan pariwisata halal yang bertemakan potensi wisata halal terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Baik, di sini sudah berhadir, Alhamdulillah, sudah berhadir tiga narasumber kita yang akan berbicara terkait dengan pariwisata halal. Saya sebutkan pembicara pertama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halal dengan subtema Aceh sebagai role model wisata halal Indonesia untuk dunia. Pembicara pembicara kedua yang maaf, pembicara pertama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan tema Aceh sebagai role model wisata halal Indonesia untuk dunia yang akan yang akan dibawakan oleh Bapak Ismail SPD. Kemudian pembicara kedua, pembicara kedua dari Akademisi Universitas Islam Negara Niri, Bapak Dr. Hafaz MEC yang akan membawakan tema wisata halal sebagai sarana untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan pembicara kedua dari Bapak Hanan Syah selaku dari Direktur Mahirah Muamalah Banda Aceh Akan membawakan subtema pemberdayaan potensi wisata halal Indonesia di mata dunia untuk pengembangan ekonomi nasional. Mungkin tidak memperpanjang lagi. Mari kita persilahkan. Mari kita silakan kepada pemateri untuk mengambil posisinya di depan. Baik, untuk pembicara pertama sebelumnya saya akan perkenalkan uh, beliau Bapak Ismail SPD lahir di PD 25 Maret 1977, warga negara Indonesia, agama Islam, alamat kantor, dinas kebudayaan dan pariwisata Aceh. Pendidikan formalnya SD Negeri 1 Pekanbaru, MTSN Sigli. SMA Negeri 1 Pekanbaru, Universitas Syiah Kuala, Jurusan Bahasa Inggris. Riwayat jabatan, Kepala Seksi Standarisasi Produk Usaha Pariwisata, Kepala, tahun 2016 sampai 2017. Kemudian Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, 2017 sampai sekarang. Kemudian PLT Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan pada tahun pada Februari sampai September 2019. Kemudian Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan September 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian pernah mengisi di workshop yang pertama Studi on Tourism Marketing and Management yang diselenggarakan oleh International Business Dynamic pada tahun 2016. Kemudian Seminar on Tropical Tourism resource development and environment protection for develop developing countries. Ini diselenggarakan oleh Commercial Training Center of Department of Commerce of Hainan Province, China pada tahun 2017. Mungkin untuk tidak memperpanjang lagi, mungkin untuk sesi pertama, mari kita dengarkan penyampaian materi dari Bapak Ismail. Kepada Bapak, saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya diminta untuk mewakili Bapak Kepala Dinas Pak Jamaluddin dari Siaka Kebetulan ada kegiatan lain yang mesti beliau hadiri, makanya saya hadir di sini. Kami diminta untuk membahas sedikit atau menyampaikan sedikit tentang pengembangan pariwisata halal di Aceh. Jadi Uh, karena ada slide soalnya di posisi Aceh saat ini memang di tahun, berapa lama ya? 20 menit ya? Sekitar 30 menit, menit ya, Oke, okay. baik posisi Aceh saat ini uh, kita, kalau kita lihat dari sisi peta atau pengembangan pusat Aceh ke depan kalau peta Aceh itu sangat potensi untuk, untuk kita kembangkan, dimana Jalur transportasi antara internasional ke Aceh itu sangat dekat, lebih dekat daripada Malaysia ke Jakarta ataupun dari Arab Saudi ke Jakarta. Untuk posisi strategisnya, Aceh itu berada di uh, titik yang sangat dekat dengan pengembangan daerah lain. Misalnya, kita di tahun 2019 kemarin, kita pernah mencoba untuk membangun komunikasi ataupun peningkatan konektivitas antara Aceh dengan Andaman atau di India. Di hal tersebut, karena letak geografis kita yang sangat dekat, maka kita akan mencoba untuk terus mengembangkan posisi Aceh ini, posisi kita sebagai uh, daerah yang sangat strategis di sisi pengembangan pariwisata ke depan. Kemudian, amenitas yang kita, yang kita punya di Aceh, mungkin nanti ada juga bakalan uh, mengunjungi beberapa situs yang ada di Banda Aceh, Aceh, Besar pada khususnya. Namun secara umumnya kita memiliki 833 uh, destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Kita memiliki 553 hotel bintang ataupun non bintang. Namun untuk saat ini uh, hampir semua hotel bintang 4 yang ada di Banda Aceh sudah memiliki sertifikasi halal untuk restorannya. Eh, di tahun 2016 dari tahun 2015 sampai dengan sekarang kita terus melakukan sosialisasi tentang wisata halal, tentang sertifikasi halal pada pelaku pariwisata yang ada di Aceh. Kita telah melaksanakan ke hampir 23 kabupaten kota uh, tentang pentingnya sertifikasi halal untuk usaha yang ada di Aceh apalagi di tahun 2016 kita telah memiliki kanun tentang SPJPH sistem jaminan produk halal di mana semua produk makanan Di Aceh itu wajib bersertifikasi halal Untuk saat ini Aceh juga ada dua hotel syariah Jadi eh, Perbedaan antara Sertifikasi halal dengan sertifikasi syariah Adalah siap lembaga Yang mengeluarkannya Untuk saat ini Mungkin hanya Aceh dan Jakarta yang memiliki hotel syariah Sedangkan daerah lain belum ada hotel syariah Termasuk di Lombok pun yang notabene menang sebagai sebagai eh, wisata halal eh, muslim tingkat nasional, mereka nggak memiliki hotel syariah. Namun kita telah memiliki dua dua hotel syariah di Banda Aceh yaitu Green Permata Hati dengan Permata Hati. Kita juga terus menggugah teman-teman yang lain untuk mendapatkan sertifikasi syariahnya. Namun jujur untuk mengurusi sertifikasi itu agak sedikit sulit dan DSN itu yang ada hanya di Jakarta. Jadi memerlukan kos yang sangat tinggi untuk mendapatkan sertifikat syariah untuk usahanya. Terus hari ini kami hanya mencoba mengugah kawan-kawan untuk mendapatkan sertifikat halal produknya saja dulu. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, tahun 2020 sampai 2020, untuk mendapatkan sertifikat halal masih gratis dibiayai oleh pemerintah. Namun setelah adanya Kanun Pendapatan Daerah di awal 2021 kemarin, untuk saat ini teman-teman yang memiliki usaha untuk mendapatkan sertifikat sudah harus bayar, tapi nggak mahal-mahal banget kok, bayarnya paling 300 ribu. Insya Allah mungkin akan uh, cukuplah untuk mendapatkan garansi ataupun jaminan bagi wisatawan yakin bahwa produk kita itu sudah halal. Kita juga di tahun 2021 kemarin telah menerbitkan RIPKA, Rencana Hidup Pembangunan Kepulauan Aceh yang salah satu e, visinya adalah menjadikan Aceh itu sebagai destinasi wisata halal unggulan tingkat dunia. Jadi yang menangnya kita di tahun 2016 di tahun 2016 seperti yang moderator sampaikan tadi kita ada dua kategori yang kita menangkan yaitu e, Aceh sebagai destinasi ramah budaya muslim budaya ramah muslim tingkat dunia dan juga Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara yang ramah wisatawan muslim telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 grafik peningkatan kunjungan itu tetap meningkat. Namun di tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda Aceh di awal Maret sehingga uh, kunjungan wisatawan sudah mulai menurunnya. Hal, hal itu sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi e, masyarakat Aceh pada umumnya. Jangankan Aceh, secara Indonesia pun, secara internasional pun e, pendapatan ekonomi pun sudah semakin menurun. Karena sekali lagi pariwisata itu memiliki multiplier effect. Kalau jumlah kunjungan wisatawan itu meningkat ke suatu daerah, ya otomatis semua usaha pariwisata itu akan bisa bergerak. Tidak hanya wisata saja, Hotel pun akan ada yang menempatinya, rumah makan ada yang ada yang mengkonsumsinya, transportasi ada yang menggunakannya, souvenir ada yang membelinya. Jadi semuanya itu memiliki multiplier effect. Jadi pariwisata itu juga memiliki dampak yang sangat positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tapi saat ini ada beberapa uh, pemahaman masyarakat juga yang menganggap pariwisata itu hal yang negatif di melalui forum ini kami mengajak teman-teman adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa peserta itu juga memiliki hal yang positif. Kita tunjukkan diri, diri kita sendiri dulu. Ketika kita berkunjung ke destinasi wisata misalnya, kan salah kita pergi ke pantai ya kan. Kita nampain ke teman-teman ataupun ke masyarakat, luas bahwa wisata secara positif Jangan kita duduk berdua-duaan dengan daun mahram, jadi itu juga memberikan citra yang negatif. Ketika kita pergi ke berwisata menggunakan sepeda motor misalnya, duduknya juga harus dijaga, jangan seperti suami istri. Yang laki-laki kan juga harus menjaga, jangan sampai uh, nyok kalau misalnya nggak deket, nggak dibawa gitu kan. Jadi sama-sama kita saling menjaga, kita saling menjaga marwah kita, marwah kita masing-masing sebagai insan, marwah perempuan sebagai insan yang, yang sangat mulia dicuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berwisata pun kita uh, tunjukkan ke masyarakat luas pariwisata secara positif bahwa kita bisa loh berwisata dengan baik tanpa adanya konotasi negatif tentang wisata itu sendiri. Karena saat ini kebanyakan ketika kita pergi ke pantai, anak muda-mudi itu berwisatanya masih tidak halal ya kan. Masih duduk berduaan, masih uh, uh, tidak Secara islami lah, ayo kita tunjukkan, kita contohkan perwisata islami kepada adik-adik kita eh, yang masih eh, SMA atau masih SMP, mereka bisa mencontohkan eh, sikap eh, kakak-kakaknya yang sudah kuliahan gimana sih wisata yang baik, jadi kalau bukan dari kita siapa lagi kan seperti itu Kenapa Aceh itu sangat peluang jadikan sebagai destinasi wisata halal, memang di tahun 2018 dan 2019 kita menempati peringkat kedua sebagai destinasi wisata halal tingkat nasional. Yang pertama itu masih dipegang oleh Lombok ya. Pernah ada yang di Lombok enggak? Oke, okay, ada yang di Lombok. Oke. Okay. Kami alhamdulillah minggu kemarin baru kembali di Lombok juga. Kalau kita membandingkan antara Lombok dengan Aceh, mungkin untuk dari sisi maaf yang di Lombok, sisi kehidupan masyarakatnya mungkin lebih islami orang di Aceh mungkin ya di Lombok memang dikenal dengan daerah 1000 masjid. Hampir semua tempat kita pergi itu dekat dengan masjid. Tapi e, tidak e, mewajibkan untuk menggunakan jilbab bagi e, muslim muslimah ya. Kalau di Aceh kan setiap muslimah itu wajib menggunakan jilbab dan ada polisi syariah misalkan. Namun kalau, kalau kita misalnya di Lombok kita pergi ke salah satu pulau e, Gili Gili Trawangan lah mungkin ya. Di situ juga kita tidak melihatkan adanya Uh, wisata halal mungkin namun di Gili itu juga ada masjid yang sangat besar, masjid itu juga dipenuhi oleh uh, jamaah-jamaahnya, itu yang yang harus kita seangkat salut bahwa walaupun mereka sangat terbuka terhadap wisatawan namun uh, dari sisi uh, uh, pengenit agamanya tetap masih kuat dari sisi agama Islamnya, ketika Jumat pun masjid itu penuh dengan jamaah dan sore pun ada uh, pengajian anak-anak di masjid tersebut. Kami waktu itu di tahun 2019 pernah berkunjung ke Gili Trawangan. Kalau kita lihat di pantainya itu sama seperti Bali, mungkin lebih kurang. Tapi ketika kita masuk ke dalam ada masjid, ada juga uh, pengajian sore bagi anak-anak. Itu yang, yang sangat kita angkat salut tentang uh, masyarakat setempat yang sangat aware dengan. Uh, Pemahaman budaya dan pemahaman agamanya, namun kenapa membuat Aceh itu uh, menjadi peringkat kedua? Ya, kalau di sisi regulasi, kita sudah memiliki banyak regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Misalnya, kita telah ada Kanun uh, Nomor 5 Tahun 2000, peda ya, Kanun Nomor 5 Tahun 2000, tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Juga ada Kanun-Kanun turunannya yang me mewajibkan atau yang membuat. Uh, pelaksanaan wisata itu secara halal itu di Aceh. Misalkan tidak boleh menginap satu kamar laki-laki dan perempuan di satu hotel, karena kita ada kanun halwat. Tidak boleh menjual minuman keras di bar ataupun di hotel ada kanun tentang kamar. Tidak boleh berjudi. Ada banyak regulasi di Aceh yang memang bisa menambahkan Aceh itu sebagai destinasi wisata halal unggulan. Kemudian kita juga telah adanya Kanun Nomor 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang memang semua itu menguatkan posisi Aceh sebagai destinasi wisata halal. Sekarang kita apa itu wisata halal sendiri? Wisata halal adalah apakah wisata halal nggak boleh bagi non-Muslim? Misalkan wisata halal itu sangat terbuka. Wisata halal itu adalah seperangkat layanan tambahan bagi wisatawan Muslim ketika mereka melakukan kunjungan wisata. Misalnya ketika kita ke pantai. Kita bisa dengan mudah menemukan toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kita juga dengan mudah mendapatkan tempat ibadah, ataupun misalnya lokasi tersebut dekat dengan masjid. Misalnya, ada arah penunjuk kiblat di mana masjid terdekat. Jadi, itulah wisata halal. Kita juga, misalnya, kalau berkunjung ke restoran, kita bisa mendapatkan tempat sholat di restoran tersebut. Itulah hal-hal yang membuat. Uh, daerah itu di, di, di uh, labelkan sebagai destinasi wisata halal, apakah tidak bisa bagi dan muslim? Ya, silahkan bagi dan muslim, karena saat ini banyak non muslim pun merasa nyaman dengan wisata halal itu sendiri, di mana mereka akan merasa aman ketika mereka tinggal di suatu tempat atau berjalan di suatu destinasi, tidak adanya orang yang mabuk di jalan misalkan, ataupun tidak akan diganggu mereka waktu mereka stay di hotel misalkan, jadi banyak hal yang membuat uh, uh, wisatawan pun akan nyaman ketika mereka berkunjung ke destinasi wisata halal. ada banyak ba ada banyak negara beberapa negara yang mereka malah mengklaim mereka sebagai destinasi wisata halal misalnya uh, Korea ya Korea Jepang mereka malah menjual pakai wisata halal ke daerah mereka. kenapa Indonesia enggak gitu kan? kenapa kita malu-malu buat nunjukin wisata halal? karena saat ini pun ada beberapa konotasi yang di uh, gantikan sekarang mungkin ada beberapa teman yang menggantikan wisata halal itu dengan wisata yang ramah wisatawan muslim. Kenapa kita harus malu menggunakan tagline halal? Kan itu lebih kuat ya daripada kita harus menggunakan wisatawan yang ramah uh, wisatawan muslim. Kalau uh, menurut hemat kami sih sebaiknya kita tetap menggunakan wisata halal sebagai tagline kita, sebagai branding kita sehingga wisatawan yang muslim dari mancanegara akan bisa berkunjung ke ke Aceh. Ketika wisatawan muslim datang kita bandingkan banyak pengeluaran yang mereka spend. Spending mereka itu lebih tinggi daripada wisatawan lainnya. Wisatawan muslim mereka akan membeli uh, pakaian yang mungkin yang agak lebih bagus ya daripada wisatawan uh, lainnya misalnya mereka yang akan membeli jilbab Ataupun mereka akan makan di tempat yang sudah ada sertifikasi halalnya, tidak makan sembarangan, tidak makan di pinggir jalan, dan kemudian akan menggunakan hotel yang berbintang dan juga hotel yang restoran halal, yang restorannya sudah bersertifikasi halal. Apa saja yang sudah kami kerjakan untuk mendukung hal tersebut? E, Dinas Pariwisata Aceh telah, telah menyusun roadmap pengembangan destinasi wisata halal Aceh. Di tahun 2016 kita sudah be, bekerja. Kita sudah mensosialisasikan kepada 23 kabupaten kota tentang apa itu wisata halal dan apa apa saja yang sudah kita kerjakan. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 kita telah membentuk tim percepatan wisata halal. Kenapa di tahun 2022 nggak lagi gitu kan? Karena di kementerian sendiri pun kita eh, di Kemenparekraf tidak ada lagi tim percepatan wisata halal. Jadi kita melihat sekarang kita yuk kita fight sendiri tentang Uh, kita memajukan uh, gimmick kita sendiri bahwa Aceh itu memang destinasi wisata halal. unggulan. Kemudian kita telah melakukan branding Aceh sebagai destinasi wisata halal. Kita telah mengeluarkan logo Wisata Halal Aceh. Logonya bentuk pin, pin lokasi di bawahnya Aceh destinasi wisata halal. Kemudian juga kita sudah uh, memberikan uh, trigger kepada teman-teman pelaku usaha dengan di akhir 2019 kita lakukan anugerah wisata halal Aceh Jadi kepada teman-teman yang komit terhadap uh, sertifikasi halalnya Dan orang pribadi yang komit terhadap sosialisasi wisata halalnya Kita berikan penghargaan yang waktu itu hadir Pak Gubernur Jadi memang betul Aceh sangat serius untuk mengembangkan desa wisata halal Kemudian kenapa, kenapa bisa NTB yang menang mungkin ya Kan seharusnya Aceh, karena Aceh sudah punya banyak regulasi, dan juga Aceh 93% penduduknya itu Muslim, kan seperti itu. Uh, ada beberapa komponen, ada beberapa kriteria yang membuat uh, kita itu jauh di bawah NTB. Misalnya, uh, memang untuk uh, ajang IMTI tersebut kita bukan berbasis voting, tapi berbasis data yang kita punya. Soalnya uh, ada kriteria uh, untuk aksesibilitas. Jumlah flight ke Aceh dan jumlah flight ke NTB itu jauh lebih banyak jumlah flight ke NTB. Kemudian uh, cakupan internet di destinasi wisata. Di NTB itu hampir semua tempat kita kunjungi 4G-nya itu bagus. Tapi kalau di Aceh mungkin ada beberapa destinasi wisata yang bahkan kita nggak dapat sinyal di lokasi tersebut dan juga dari sisi uh, jumlah kunjungan wisatawan Aceh NTB itu jauh lebih tinggi jumlah kunjungan wisatawan dibandingkan dengan Aceh dan juga jumlah uh, amenitas jumlah hotel jumlah travel legend jumlah rumah makan NTB itu jauh lebih banyak daripada Aceh jumlah sertifikasi halal pun NTB itu lebih tinggi daripada Aceh, padahal NTB itu harus bayar. Mereka mendapat, mendapatkan sertifikat halalnya. NTB sudah memiliki ribuan usaha yang dapat sertifikasi halal. Aceh hanya ratusan usaha yang sudah memiliki sertifikat halal. Uh, kenapa Aceh kurang gitu kan? Kenapa NTB sangat yakin dengan sertifikasi halalnya? Karena mereka yakin untuk, mereka untuk meyakinkan wisatawan bahwa tempat mereka itu sudah halal loh kalau Aceh sendiri sebagian besar pelaku usaha Aceh mungkin akan menganggap apalagi yang haram. Orang Aceh kan sudah netabene nya muslim. Sudah dari sejak zaman nenek moyang kita sudah muslim. Kita tidak membas, memasak e, daging yang diharamkan oleh Allah. Jadi kenapa masih perlu sertifikat halal? Ketika kita melakukan sosialisasi wisata halal, kita lakukan sosialisasi tentang sertifikasi halal. Kita menjelaskan air putih Air putih ditimba dari sumur, direbus insya Allah halal. Tapi air putih ketika diproses dengan penyulingan, kita akan ragukan kehalalannya. Karena kenapa? Air, put, air ini dilakukan di, uh, pembersihan ada tabung uh, karbon ya. Dia Karbon itu sebagian besar isinya dari tulang, uh, tabung besar itu. Kalau yang di air di tidak ada yang tabung-tabung besar. Dia sebagian, dia isinya ada dari tulang, ada dari arang. Tapi sebagian besar isinya dari tulang. Dan sebagian besar lagi, isinya adalah tulang babi. Jadi di mana halalnya ketika air putih bersinggungan dengan tulang babi dan kita minum. Jadi hal, -hal tersebut yang membuat sesuatu menjadi dahalal. Kopi, di mana haramnya. Kan seperti itu ya kopi sudah jelas ini kan biji kopi doang kan digonseng dijemur digonseng diseduh diminum insya Allah halal kan seperti itu tapi ketika kopi itu dijemur di pinggir jalan ada yang tekengon nggak Kita <silence> tekengon atau dari gayo luas atau yang ada pernah ke sana belum kalau kita ke wilayah tengah yang tradisionalnya ya kita melihat eh, petani itu Uh, menjemur biji kopinya itu di jalan. Dan bahkan seringkali kita melihat ada anjing yang tidur di atas biji kopi. Di mana halalnya ketika diproses. Namun saat ini semua usaha-usaha yang ada di Tekengon itu di wilayah tengah itu sudah menggunakan uh, balai seperti meja untuk menjemur biji kopinya tidak di lantai kemudian kalaupun dijemur di lantai sudah dipagari sehingga binatang tidak bisa masuk jadi memang hal-hal tersebut yang membuat sesuatu itu menjadi tidak halal kita pernah dihebohkan dengan kasus garam Aceh bernajis di tahun 2019, ya, nggak salah ya kenapa bernajis kan itu, ketika kita lihat prosesnya kalau misalnya garam itu dijemur di, di uh, lapangan terbuka yang memang tidak memiliki pembatasnya malamnya kan kita nggak tahu apa aja, binatang apa aja yang datang ke situ. Tapi ketika diproses dengan Islami, ya insya Allah semuanya itu menjadi halal. Ayam, ayam, ayam kan insya Allah halal ya. Tapi, tapi ketika kita beli ayam di tempat yang penyembelihannya itu nggak sesuai Islami, bahkan di salah satu tempat ayam itu malah yang nyebelin bukan Muslim, yang nggak baca Bismillah, kan gitu kan? Gimana jadi halalnya? Sedangkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal itu Allah mewajibkan disembelih dengan nama Allah dengan basmalah. Dan yang yang yang, yang, yang dan muslim gimana halalnya? Kemudian ayam disembelih oleh muslim misalkan. Setelah disembeli langsung dilempar ke tumpukan-tumpukan uh, ayam yang sudah disembelih. Dia itu bukan mati karena disembelih bisa saja mati kejepit kalau ada 10 bijik mungkin dapat timpa-timpa, dia mati-mati kejepit. Ataupun dia masih uh, ada ada nyawanya langsung masuk ke air panas. Kayak itu juga enggak secara Islam ya. Saat ini di Banda Aceh sudah ada uh, tempat penyembelihan unggas itu yang memiliki sertifikasi halal. Jadi ayok dari kita sendiri, dari masing-masing kita sendiri kita konsumsikan produk yang Uh, berlogo halal, atau berlabel halal, atau paling kurang kita yakini bahwa produk itu halal, Insya Allah. Kalau misalnya teman-teman mau uh, ke supermarket misalnya, untuk membeli satu produk, apa yang dilihat? Pasti harganya kan, bukan logonya. Tapi kalau, coba kalau misalnya kita beli produk itu, kita lihat dulu, ada logo halal nggak sih? saat ini untuk sikat gigi saja sudah ada sertifikasi halal. Kau dulu kan orang nggak peduli ya. Dan wadah, maaf saya sebut merek. Uh, dia ketika mereka uh, yang yang pionir sebagai produk kosmetik halal, malah mereka uh, mendapatkan pendapatan income yang sangat langsung men meningkat drastis. Dan saat ini sudah banyak kosmetik yang sudah berlogo halal. Karena ya teman-teman sudah pada peduli. Tentang logo halal, kulkas saja ada yang berlogo halal, apalagi yang lain, tinggal kulkas. Jadi, ada banyak hal yang membuat uh, uh, produsen itu mengambil kesempatan, ya, atau mereka melihat peluang apa sih yang sedang ngatain sekarang. Misalnya, kalau misalnya kita pergi ke supermarket, kan kita pernah heboh dengan mie, mie instan yang dari Korea. Semua teman-teman anak-anak gadis itu beli pengendok makan mie Korea, mie mie kpop ya. nggak tahu di situ ada logo halalnya dan ada unsur uh, daging babinya kita nggak pernah melihat karena kita nggak tahu dibuat dengan bahasa Korea. Namun sekarang sudah ada minyak yang berlogo halal. Jadi mungkin terjadi waktu bawa uh, triggernya adalah ketika kita uh, bawa adik kita jajan di kios-kios kita kasih nampak dulu mau ini dong coba ada logo halal apa enggak kalau misalnya dia lihat ada logo halal ah boleh ambil dua misalkan kita tanamkan dari sekarang kepada adik-adik kita kepada diri kita sendiri tentang pentingnya sertifikasi halal tentang pentingnya makan makanan yang berlogo halal dan juga ketika kita berkunjung ke suatu destinasi wisata misalnya Aceh sangat peduli dengan wisata halal Aceh sangat ingin mengembangkan wisata halal. Kita terus mengkampanyekan tentang Aceh sebagai destinasi yang ramah wisatawan muslim. Dari kita sendiri, dari masyarakat Aceh sendiri kita coba mengajak teman-teman untuk memberikan pelayanan maksimal kepada wisatawan yang berkunjung. Berikan contoh yang baik kepada wisatawan. Misalnya sekali lagi ketika kita uh, berkunjung ke suatu destinasi contohkan tentang uh, kunjungan wisata itu yang yang ramah ataupun yang islami. Tidak e, secara brutal ya, karena kalau dulu mungkin ya, dan juga ada sebagian masyarakat juga memikir perusahaan itu adalah 3S. Pasti kalau perusahaan sudah maksiat sudah e, sun, perusahaan itu butuh matahari, perusahaan itu adalah pantai, perusahaan itu adalah seks, kan itu yang muncul. Sekarang kita coba konotasikan perusahaan, perusahaan itu bisa meningkatkan, bisa menumbuhkan Ekonomi masyarakat Aceh, wisata itu bisa meningkatkan kesejahteraan e, masyarakat setempat. Kita, dari kita sendiri yang mencontohkan tentang berwisata positif, karena sesuatu hal itu dimulai dari kita sendiri. Dan kekafiran itu juga dimulai dari kepahiran. Kalau misalnya orang miskin terus dan masuk e, apa orang-orang dari non-Muslim yang mengkampanyekan tentang bantuan-bantuan misionaris ya kan juga bakalan gampang tapi ketika masyarakat setempat itu sudah sejahtera sudah memiliki pendapatan yang bagus ya insya Allah mereka nggak akan termakan dengan isu-isu tentang bantuan-bantuan dari misionaris dakwah-dakwah -da dari kita tentang pariwisata yang positif dakwah-dakwah -da dari kita tentang bagaimana menjalankan kehidupan yang positif mungkin akan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya dan juga akan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh sehingga masyarakat Aceh akan lebih sejahtera. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih kepada Bapak Ismail SPD telah membawakan materi terkait dengan Aceh sebagai Aceh sebagai role model wisata halal Indonesia untuk dunia. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan penyampaian sesi materi kedua oleh Bapak Dr. Hafaz Furkani, M.A.C. dari beliau, adalah seorang akademisi ekonomi syariah. Mungkin saya perkenalkan sedikit nama lengkap Dr. Hafaz Furkani, MIC, agama Islam, menikah, lahir di Aceh Timur, 25 Juni 1980. Kemudian pendidikan PhD of Economics, Faculty of Economics and Management Science International Islamic University Malaysia, IIUM pada tahun 2006 sampai 2012. Kemudian Master of Economic, Faculty Faculty of Economics and Management Science International Islamic University of Malaysia, IIUM pada tahun 2003 sampai 2006. Kemudian baik Syariah Muamalah, Fakultas Fakulti Syariah, State Islamic University, UIN Syarif Riyadullah, Jakarta pada tahun 1998 sampai 2002. Mungkin itu sekilas uh, perkenalan terkait dengan pemateri dari Bapak Hafaz Furkani. Beliau akan membawakan materi terkait dengan wisata halal sebagai sarana untuk pemulihan ekonomi nasional. Untuk waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in uh, Penghormatan kami kepada uh, Ketua LDK Arisalah uh, Uginaran Kemudian kepada uh, Narasumber uh, Bapak Ismail dari Dinas uh, Pariwisata Aceh Kemudian Pak uh, Hanan Syah Beliau adalah Direktur di LKMS Mahira Muamalah Uh, Band Aceh hadirin dan hadirat adik-adik uh, kami uh, yang tergabung di dalam forum forum apa LDK ya, seluruh Indonesia, selamat datang di UIN Araniri uh, sebagaimana disampaikan tadi dan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Ismail ya bahwa ada uh, semangat hari ini untuk uh, kita khususnya kaum muslimin ya untuk menata kembali kehidupan uh, kita di berbagai bidang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi uh, termasuk untuk urusan uh, pariwisata. Ya. Jadi uh, kita ingin juga menikmati wisata yang islami. Jadi urusan wisata ini uh, kalau dalam uh, pandangan Islam itu bukan sekedar urusan senang-senang, uh, kemudian ya menyegarkan pikiran tetapi juga terkait dengan dimensi spiritualitas dan dimensi uh, religiusitas ya. Jadi ada dimensi keagamaan di situ. Nah, jadi uh, panduan Islam mengatakan bahwa uh, kita harus mencari yang halal. Halal artinya uh, secara umum bisa kita katakan patuh ataupun uh, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ya. Halal itu kan uh, terkait dengan hukum-hukum syariat ya. Jadi dalam uh, panduan dalam ajaran agama Islam itu kita ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Nah, untuk uh, pariwisata juga demikian ya, tidak semuanya menjadi boleh kepada kita orang Islam. Ada urusan-urusan uh, wisata ini yang dibenarkan dan itu menjadi halal mubah bagi kita semua, ada juga yang diharamkan. Nah, tadi Pak Ismail sudah sampaikan ya, dimensi-dimensi pengharaman itu seperti Misalnya, terkait dengan uh, minuman keras itu dilarang, kita tidak boleh berwisata. Lalu, kemudian uh, mengadakan pesta miras, ya, ataupun pesta narkoba. Kemudian, uh, seks. Demikian juga, ya. nah, ini panduan-panduan yang harus uh, diperhatikan. Nah, di samping itu, hari ini juga kita melihat, ya, kebangkitan secara lebih besar lagi uh, ekonomi halal, halal ekonomi. Tadi, halal tourism, halal tourism ini bagian dari uh, halal ekonomi nah halal ekonomi ini memang identik dengan uh, islamic ekonomi ya. ekonomi islam ataupun ekonomi syariah nah uh, uh, maksud dari halal ekonomi ini di samping memang uh, konotasinya itu kan kita mencari sesuatu yang halal ya yang sesuai dengan hukum syariat nah akan tetapi di dalam panduan Al-Quran itu disebutkan bahwa uh, kita harus melampaui itu melampaui yang halal ya karena perkataan halal di dalam Al-Qur'an itu digandeng dengan uh, perkataan perkataan apa? tayyib ya wa fil halalam tayyiba. jadi ada tayyibah ini nah tayyibah ini, uh, ya halal itu adalah minimum ya, level minimum yang harus kita penuhi nah itu standar minimumnya adalah halal tapi ada yang lebih dari halal itu, itulah yang dimaksudkan dengan tayyib tadi Nah, beyond halal, ya. Toyib ini, apa toyib ini adalah kualitas-kualitas yang lebih tinggi, yang diharapkan juga dari pelayanan halal tadi. Nah, kita memang ingin e, restoran itu halal, ya. wisata itu halal, tapi pada saat yang sama, kita ingin pelayanan yang lebih bagus. Nah, kita ingin juga e, kualitas barang yang lebih bagus. Kita ingin ada sentuhan-sentuhan e, transparansi, ya. Ada nilai-nilai uh, keadilan. Nah, nah, itu yang uh, yang diharapkan juga dari prinsip ekonomi halal tadi. Nah, uh, wisatawan itu juga harus dimanjakan dengan prinsip-prinsip uh, tadi. Jadi uh, kita bisa siapkan indikator-indikator terkait dengan halal tadi, dan itu umumnya di dalam proses uh, sertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi halal itu dia bermain pada level-level minimum ya. Nah untuk uh, Tayyib ini mungkin perlu bantuan dari uh, dinas tarian Islam untuk bisa mendongkrak lebih lanjut Industri uh, pariwisata kita ya, termasuk dinas pariwisata untuk mendongkrak lebih lanjut Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas-kualitas uh, yang lain yang juga diharapkan oleh uh, wisatawan ya. Halal ekonomi ini uh, itu dimensinya sangat luas ya ada sekitar 2467 tujuh dimensi ekonomi halal ketika dikatakan ekonomi halal. Yang pertama adalah uh, makanan ya, food halal food ya. Yang kedua finance, halal finance ya ataupun uh, keuangan syariah. Nah, yang ketiga uh, terkait dengan urusan pakaian, clothing, ya, pakaian. Sekarang sudah tren uh, jilbab, kemudian baju-baju uh, ya, fashion Nah, ini eh, juga industri yang berkembang, kemudian halal tourism, halal tourism, halal pariwisata, kemudian halal media eh, dan rekreasi, ya kemudian halal pharmaceutical, obat-obatan yang halal, eh. kemudian halal kosmetik. Nah, ini industri besar yang hari ini Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pemanfaatan eh, industri halal ini. Kalau kita lihat data yang eh, disampaikan oleh... Uh, Global Islamic Economy Report 2021 Itu uh, mengatakan bahwa uh, Saat ini Indonesia itu adalah Largest halal consumer ya. Kita ini pengguna halal terbesar di dunia Jadi Indonesia itu mengimpor Lebih kurang 11% Dari uh, halal produk yang ada di dunia Sebelas persen dari halal produk Indonesia itu masuk ke Indonesia, sementara partisipasi Indonesia dalam mengekspor uh, halal produk itu sekitar tiga persen saja. Nah, jadi uh, untuk domestic market sendiri uh, kita sebenarnya masih ada potensi-potensi yang perlu kita isi dan itu belum mampu untuk kita isi, yaitu 11% persen tadi. Nah, untuk untuk peluang ekspor itu lebih besar lagi ya untuk datanya hari ini yang menjadi eksportir halal terbesar di dunia itu masih Cina. Jadi Cina hampir 50% lebih kebutuhan halal di dunia itu dipasok oleh Cina. Nah tadi Pak Ismail sudah sampaikan ini menjadi sesuatu keanehan ya. Bagaimana non muslim melihat ini sebagai sebuah peluang. Sementara kita yang muslim tidak melihat ini sebagai sebuah peluang padahal itu kebutuhan kita sendiri kalau dikalkulasi lebih lanjut ya kalau sekiranya Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini potensi yang besar ini itu akan ada dampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi kita ataupun GDP ya PDB kita produk domestik bruto kita itu sekitar 5,1 billion US dollar ya. nah ini sebuah potensi yang besar kalau kita fokus di halal saja ekonomi kita akan tumbuh apakah lagi kalau kita fokus di bidang-bidang yang lain Nah hari ini Indonesia juga masih e, belum melihat itu, akan tetapi sudah muncul kesadaran. Nah sudah muncul kesadaran dari pemerintah Indonesia untuk me, menyusun strategi bagaimana menjadikan Indonesia pusat halal dunia. Di Asia Tenggara pusat halal masih dipegang oleh Thailand. Jadi Thailand itu ada lab halal terbesar dan, di, dan menjadi referensi dunia saat ini kita masih belajar dari Thailand ya. Nah, jadi uh, pemerintah Indonesia sudah menyusun Nasional Halal Ekonomi Framework kerangka ekonomi halal nasional dan ini mungkin bisa diadopsi oleh Aceh ya. Ada tujuan-tujuan, uh, ada strategi-strategi yang di yang di uh, yang akan dijalankan ya. Nah, uh, selanjutnya kita melihat juga bahwa keseriusan pemerintah Indonesia ya, dalam membangun industri halal ini terlihat dari dibentuknya di setiap instansi pemerintahan itu bidang-bidang yang fokus pada ekonomi halal. Nah, seperti sudah ada KNEKS Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Nah, KNEKS ini adalah lembaga baru yang di bawah presiden eh, itu tugasnya adalah mengkoordinasi segala sektor. Pemerintahan, segala sektor ekonomi untuk e, meningkatkan dimensi ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian, di Kementerian Agama dibentuk BPJPH (Badan Penjaminan Produk Halal). Kemudian, di Kementerian Industri sudah ada kamar dagangnya yang mengatur halal-halal produk untuk diekspor. Kemudian, Ministry of Tourism ya (Kementerian Pariwisata) (Kementerian Pariwisata Indonesia) tadi Pak Ismail sudah cerita juga fokusnya ke depan itu di halal pariwisata halal dan Aceh luar biasa karena tagline kita sudah halal tourism ya Aceh halal tourism pak ya sebelumnya the like of Aceh ya nah Sending. itu tetap ya the light of Aceh cahaya Aceh nah sekarang kita bawa tagline lagi untuk menjadikan Aceh halal tourism pusat uh, pariwisata halal jadi sudah lebih menggema ya dimensi itu yang akan dimainkan Aceh ke depan. Nah, kemudian ada MUI, BKPM Penanaman Modal, kemudian eh, Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, ini pemain-pemain besar di eh, seluruh Indonesia yang coba eh, menjadikan Indonesia pusat ekonomi halal. Jadi sudah ada kesadaran di kita bahwa eh, kita tidak bisa selamanya menjadi konsumen saja, menikmati Produk-produk halal dari luar, ya. tapi kita juga harus memanfaatkan peluang ini karena peluang ini sangat besar potensinya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Nah Aceh bagaimana meramu uh, ini? Saya dengar juga dinas pariwisata sedang meramu ya, uh, untuk menyiapkan apa langkah strategis ya blueprint gitu ya uh, terkait dengan pariwisata halal ini yang bisa uh, di sini ada saya temukan beberapa data ya ada uh, islamic hospital. Ya, karena kita ingin memanfaatkan uh, turisme di bidang kesehatan, kemudian ada education, pwinaran ya. diri, unsia, ataupun USK itu bisa, bisa dijadikan sebagai destinasi uh, halal di bidang pendidikan. Kemudian nanti ada Islamic finance, ya. ini juga uh, Aceh sudah fokus untuk pengembangan keuangan syariahnya. Nah, yang masih kurang mungkin. Adalah terkait dengan pengembangan sejarah Aceh. Nah, masih, situs-situs Aceh masih banyak yang terbengkalai. Ketika kita datang ke Banda Aceh, kita berharap mana jejak-jejak peninggalan e, Kesultanan Aceh dulu, dan ini, orang kan semua tahu, Banda Aceh ini adalah pusat kerajaan Islam, kesultanan Islam terbesar. Nah, situs-situs ini yang masih kurang e, apa ya, penataan dari uh, pemerintah kita. Nah, harapan kita itu menjadi mengetrek ya kalau ditata dengan bagus, ini bisa menjadi uh, destinasi wisata sejarah uh, Islamik ya, Islamic history yang uh, yang bisa menarik ya. Kalau kalau Malaysia datang ke Aceh memang itu yang diharapkan. Mereka akan melakukan kunjungan-kunjungan destinasi-destinasi -kunjungan, uh, wisata sejarah itu. Mungkin demikian uh, dari saya. Uh, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hafaz Furkani MIC yang telah menyampaikan materinya terkait dengan wisata halal sebagai sarana untuk pemulihan ekonomi nasional. Untuk selanjutnya kita dengarkan pemateri dari Bapak Teuku Hanansyah, Ak. C.A. CRBD. beliau akan membawakan materi terkait dengan pemberdayaan potensi wisata halal Indonesia di mata dunia untuk pengembangan ekonomi dunia. Sebelumnya saya perkenalkan uh, beliau nama Teguh Hanan Syah, pendidikan S1 Akuntansi, S2 Ilmu Administrasi Publik. Beliau lahir di Melabu pada bulan 3 tahun 1978. Pengalamannya, pengalaman beliau maaf sebelumnya kontak beliau alamat di komplek Villa Citra Gampung Pineng Kecamatan Syah Kuala. kemudian pengalaman beliau sebagai tim leader bisnis bank BII kemudian sebagai pimpinan cabang Permata kemudian sebagai direktur utama BPR Mustakim dan sekarang sebagai direktur utama PT LKMS Mahirah Muamalah organisasi beliau sebagai pertama sebagai sekretaris Perbakindo periode 2011 sampai 2016. Pengur, kemudian pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAI sampai dengan sekarang. Kemudian pengurus igbn ET Aceh Indonesia Jepang Business Network sampai dengan sekarang. Pembina Yayasan Pelopor Ekonomi Syariah sampai sekarang. Dewan Pakar Mes Aceh sampai dengan sekarang. Wakil Bendahara KNPI Kota Banda Aceh sampai dengan sekarang. Bendahara Umum Ikatan Ahli Akuntansi atau disingkat dengan IAA sampai sekarang. Kemudian sebagai Wakil Bendahara Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK IKFNC sampai dengan sekarang. Baik untuk selanjutnya saya, kepada Bapak Teguh Hanansyah saya silakan. Baik terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah salam wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawala. Amma ba'du puji syukur pada Allah atas nikmatnya izinnya hari ini kita bisa bersama-sama bertemu bisratu rahim dalam suasana yang semangat masih ada nih ini mau Jumatan ya ini di paruh waktu sisa mau Jumatan mudah-mudahan dapat uh, kita Jalankan dengan baik dalam hari ini. Uh, yang saya hormati Bapak Moderator, salam kenal. Uh, yang saya hormati Pak Ismail dari Provinsi Perwakilan Dinas Pariwisata, sahabat saya yang saya hormati Pak Dr. Hafaz Purkani, guru saya juga, kemudian uh, para peserta ada seluruh pimpinan kemudian lembaga kampus ya LDK seluruh Indonesia. Ada yang dari Papua mana nih? Papua. Ya Papua Merdeka ya, Merdeka. Merdeka. Kemudian saya ada dapat info tadi dari Kalimantan juga ada hadir ya. Eh mana ya? Kalimantan. Oh ya, ada dua orang. Ya, oke, selamat datang. Kemudian, dari Bangka Belitung juga ada. Ya, ya, salam kenal semua. Ya, eh, para peserta hadirin, hadirat yang Allah rahmati. Eh, pada tema hari ini, seperti disampaikan tadi, pemberdayaan eh, potensi wisata halal Indonesia di mata dunia untuk pengembangan ekonomi nasional. Uh, basic saya adalah lembaga keuangan, finance, Islamic finance, dan pada penghujung dihilirisasi pada saat saya mengabdi dalam sisi pengabdian kepada masyarakat, saya hari ini mengurusi terkait dengan ekonomi macro finance yang ada di Kota Banda Aceh, kalau sebutan terkait dengan kehalalan, kehalalan ya itu tidak terlepas juga jangan dari top saja artinya yang di atas ya tetapi di mikro yang level bawah juga halalan taiban juga harus ada dimana sama disampaikan oleh Pak Ismail tadi terkait dengan air air isi ulang ya Pak ya Termasuk dengan pakaian dan sebagainya, ini masih cukup banyak yang kita temui di masyarakat, apalagi tadi di masyarakat kelas menengah ke bawah, itu masih perlu mendapat perhatian. Nah, dalam hal ini, kami sebagai lembaga pemerintah milik Pemerintah Kota Banda Aceh melihat ini menjadi satu tantangan untuk kita. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehubungan dengan bagian kota Banda Aceh menjadi bagian destinasi halal dunia. Sebenarnya, kalau kita lihat dan dengar bahwa NTB yang disampaikan oleh uh, Pak Hafaz tadi juga Pak Ismail bahwa NTB nomor satu, ya, kemudian Thailand uh, di Asia Tenggara juga the best dalam kondisi destinasi halal. Tetapi uh, saya menarik, saya kutip dari Pak Afas tadi sampaikan Islamic History bahwa kunjungan historis sejarahnya bahwa Aceh menjadi tujuan sebenarnya uh, sejarah Lampau yang cukup heroik, heroik ya. Uh, berbicara Aceh tentunya banyak orang yang tidak ragu dalam masalah makan ya makanan karena pasti di Aceh image-nya bahwa makan di Aceh pasti halal ya benar nggak pasti tidak ada ketakutan tetapi ada hal-hal yang kadang kita lihat dan Hendaklah engkau memperhatikan makananmu. Tentunya, nah, kalimat di sini, kalau saya lihat, perlu juga kita jangan terlalu juga harus percaya, tapi kita juga perhatikan apa yang kita makan terkait dengan yang saya sampaikan. Uh, pemerintah Kota Banda Aceh, dalam hal ini Wali Kota kita, telah mengeluarkan. Kanun atau Perda terkait dengan penyelenggaraan pariwisata halal nomor 3 tahun 2022. Karena pemerintah kota Banda Aceh komit gemilang dalam bingkai syariah, artinya dalam bingkai syariah tetap harus dijalankan dalam prinsip-prinsip regulasi apapun yang sifatnya kemasyarakatan harus tersentralisasi dan alhamdulillah kanun nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pariwisata halal telah diundangkan. Kenapa saya sampaikan? Karena tema hari ini juga pemberdayaan potensi wisata halal, maka dalam konsideran yang ditulis bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada wisatawan agar Dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal, dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata sesuai dengan konsep usaha pariwisata terintegrasi berbasis pada nilai-nilai syariat Islam dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ini banyak yang kita apa, temukan di kota Banda Aceh yang memang belum sempurna tetapi kita sudah uh, menyiapkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Ya, tujuannya apa? Supaya tamu-tamu dari apa Timur Tengah, apa negeri jiran tetangga kita yang mayoritas Islam tentunya bisa menikmati bukan saja pariwisata halalnya tapi makanan termasuk dengan fashion yang disampaikan oleh Pak Dr. Hafaz tadi juga eh, tersedia di Kota Bandar Aceh. Saya pikir kalau tidak diatur dalam ketentuan kanun, <tik> ya. kalau tidak diatur. Jika tidak kita atur, kalau tidak artinya pemerintah tidak peduli, maka uh, pasti secara liar pikiran manusia uh, akan berpikir secara sektoral atau masing-masing dia untuk berpikir. Tapi ini diatur supaya penyelenggaraan kepariwisataan halal ini harus diatur secara terintegrasi. Saya pikir sudah cukup baik kota Banda Aceh untuk dalam hal... Uh, membuat regulasi di mana tentunya ada batas-batas, di mana misal terkait dengan uh, sholat, wanita, dan uh, pria juga berbeda, uh, termasuk fasilitas diatur di sini. Fasilitas MCK ataupun uh, tempat uh, mandi pun juga dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, juga diatur semuanya ada di. Kanun ini, saya pikir, pemerintah Kota Banda Aceh komit dalam hal e, pengaturan diatur supaya masyarakat ini tertib, aman, dan nyaman. Kemudian, e, wisata halal ini, saya lihat, sudah menjadi kebutuhan atau tren di dunia, ya, sehingga masyarakat berkeinginan. Sesuatu bukan saja harus dia makan, e, sesuatu hal yang dia makan tentunya harus berimplikasi pada da, tubuhnya secara baik dan halal. Bukan saja orang Muslim, tetapi di luar Muslim juga mencari yang halal dan baik. Adik-adik e, sekalian, saya berbicara dengan kondisi hari ini seolah-olah masih dalam dunia kampus ya. eh, saya per, eh, saya pengurus juga KNPI Kota Banda Aceh saya pikir ini satu forum eh, yang baik dan tentunya eh, saya sedikit melihat bahwa dunia kampus tentunya adik-adik bukan hanya berdakwah di dunia kampus tetapi juga harus di pasar ya sama dengan kondisi saya bukan ustadz, bukan tengku, tetapi saya berdakwah di pasar-pasar. Bagaimana orang mencari nafkah yang halal dan taib sesuai dengan keilmuan, prinsip-prinsip syariah Islam. Dede semua yang berbahagia. E, memang penduduk Aceh hari ini mayoritas Islam, ya. Tetapi perlu ada dukungan daripada adik-adik semua untuk masyarakat ini bisa teredukasi ya literasi keuangan khususnya syariah ini harus ada di masyarakat. Sehingga kadang kita lupa bahwa eh, sisi pemerintah sudah membuat regulasi, aturan. Tetapi yang mendakwahkan ini bukan saja pemerintah tetapi kita semua yang ada di sini untuk bagaimana peran serta masyarakat dan dunia kampus, apalagi adik-adik yang ada di sini, berperan aktif agar masyarakat paham dan tahu mana yang baik dan benar sesuai dengan ilmu yang ada pada kita, e, kemudian terkait dengan produk halal yang ada di Aceh, katakanlah. Banyak perekonomian hari ini, kita lihat tidak ada ekspor yang ada di uh, Aceh secara khusus, tetapi sebenarnya bukan lihat tidak ada uh, produk, ya, tapi bukan tidak adanya, tetapi masalahnya adalah kontinuitasnya. Jadi, orang buat dalam skala kecil, ya, dan pada saat mungkin tertentu saja bulan-bulan tertentu suka-suka dia nah kadang saya di lapangan saya melihat bahwa persoalan orang Aceh memang ketaatan agamanya kuat walaupun mungkin maaf tidak sholat karena sholat itu wajib yang pertama saya maksud saya bilang adalah saya lihat pedagang di lapangan ya Pak Hafaz pada saat saya interview saya tanya bahwa jika kebutuhan rumahnya pada hari ini rumah tangga maksudnya eh, tercukupi dia langsung pulang nggak nggak seperti kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore terus pulang jika dia sudah e, cukup kebutuhan untuk ekonomi keluarganya dia terus pulang ya dia menghidupi keluarganya jadi keimanan ketakwaannya cukup tinggi manakala dia berdagang. Nah, ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi, bukan konotasinya orang Aceh malas, tetapi taat agama dan juga prinsip-prinsip nilai-nilai keagamaan itu masih dipegang. Ini apalagi orang-orang tua zaman dulu. Nah, ini masih ada di kota Banda Aceh yang saya temui. Dede, semua, eh, apalagi kondisi misalnya di pasar-pasar ini, kita berperan mahirah, mau berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk bagaimana berdagang bermuamalah dengan baik. Harapannya lembaga dakwah yang ada hari ini, para peserta, apalagi ini seluruh Indonesia, tentunya adik-adik yang khusus di UIN Araniri juga bersama-sama membantu kita semua, apalagi di mensiarkan ekonomi syariah ini dengan baik yang ada di masyarakat. Para hadirin-hadirat yang berbahagia, berbicara masalah ekonomi yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter oleh Hapas bahwa ekonomi hari ini memang dalam pan, kondisi pandemi cukup eh, terasa dampak daripada eh, pandemi ini, di mana kondisi ekonominya negatif ya. Secara ini negatif walaupun pertumbuhannya kalau kita lihat 3%. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa kita berbicara pariwisata bagaimana dengan kondisi hari ini pandemi ekonomi lesu ya, lemah bahasanya dan daya beli masyarakat juga sangat sulit untuk bisa bangkit nah kita juga berharap uh, tentunya kepada pemerintah pada saat itu untuk bisa bagaimana geliat ekonomi ini bisa berjalan dengan baik kalau sisi pariwisata, pariwisata uh, cukup uh, kalau kita lihat uh, kanun ini juga sudah cukup mengakomodir ya Artinya di sini bahasanya adalah penyelenggaraan pariwisata halal. Tugas pemerintah mengatur. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat ini tertib dan tahu antara batasan uh, dan batas-batas uh, yang boleh dan tidak. Dan tentunya semua diatur dalam kanun ini. Karena kan, kanun ini cukup banyak nanti boleh di search di Google terkait dengan sudah diundangkan nomor 3 tahun 2022 khusus Kota Ban Aceh. Nah, saya pikir insyaallah kalau kita bersama-sama tentunya pariwisata di khusus di Kota Ban Aceh akan lebih geliatnya lebih baik lagi dan tentunya pengembangan ekonomi secara nasional juga akan bertumbuh. Mengingat Pendirian LKM juga mahirah muamalah. Ini juga sesuai dengan uh, amanah undang-undang pokok-pokok syariat Islam. Dan dalam hal ini wali kota, Banda Aceh, dengan kanun nomor 6 dan 7, terkait dengan pendirian LKM ini, bagaimana mensukseskan juga atau mendukung komitmen terkait dengan keuangan yang halal. Jadi bukan saja adanya di pasar ataupun di dalam regulasi yang tadi saya sebutkan tetapi dalam sisi keuangan juga uh, beliau fokus dalam dalam uh, apa mensterilkan yang ada di masyarakat. Saya pikir itu Pak uh, moderator yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan dapat um, menjadi pencerahan kepada adik-adik semua. Saya pikir wallahi Taufik Walidah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Baik, terima kasih kepada Bapak Teguh Hanansyah telah menyampaikan materi terkait pemberdayaan potensi wisata halal Indonesia di mata dunia untuk pengembangan ekonomi nasional uh, Baik, mungkin untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, mungkin untuk mengingat waktu hampir mendekati waktu Jumat kita buka dua pertanyaan ya belum belum. Oke, okay. untuk pertanyaannya kita buka dua pertanyaan. Baik, mungkin boleh turunin dulu. Uh, boleh. Bagi siapa yang mau menanya, boleh angkat tangan. So, saya hitung dari satu sampai tiga. Turunin dulu. Satu dua tiga. Uh, baik, yang pakai baju hijau. Almet hijau boleh. Ah um, pertanyaannya langsung to the point aja ya. Karena meingat waktu. Baik, silakan. Assalamualaikum so. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ketika wisata halal itu dikemukakan oleh gubernur itu di tempat wisatanya di Danau Toba khususnya itu mereka langsung karena kan di sana mayoritas non muslim itu langsung mereka mengadakan festival babi pak Afon jika bahasa anak kurang sopan mereka langsung mengadakan bahkan itu festival yang kurang an aneh gitu menyeleneh gitu kan festival babi lari mereka laksanakan di sana ketika kita meng memberikan ide wisata halal di sana nah Uh, yang ingin Anda tanyakan itu apakah memang wisata halal ini hanya bisa dilakukan di daerah-daerah yang memang mayoritas muslim gitu, apakah uh, ide ini tidak bisa kita laksanakan di daerah-daerah yang khususnya kami ini di, di luar Aceh gitu kan ini bisa kami bawa pulang nanti idenya bisa kita diskusikan dengan uh, dinas pariwisata terkait di daerah kami, uh, uh, itu mungkin pertanyaan dari Ana dikembalikan kepada moderator ah, baik, pertanyaan untuk siapa nih? ada tiga pemateri mungkin pertanyaan ditujukan kepada siapa? Tidak seperti kita. Oke okay, baik. Baik satu pertanyaan lagi ya. Belum. <laughs> Oke okay, saya hitung sampai tiga. Satu dua tiga. Oke okay, boleh yang pakai kacamata. Yang pakai alamet biru. <coughs> Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Ya, pertama perkenalkan nama Ana dari Saputra dari perwakilan lembaga dakwah kampus Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung e, izin bertanya kepada Bapak Ismail. Jadi pertanyaannya apa peran pemuda khususnya anak muda Aceh dan anak muda umum seperti kami di sini agar bisa membantu ataupun berkontribusi untuk meningkatkan dan mendukung program-program untuk e, mengembangkan wisata halal dan islami agar juga nilai dakwah Uh, khususnya anak muda di luar sana jadi uh, sambil wisata uh, ada juga nilai dakwahnya. dan ilmu ini insya Allah kami uh, terapkan dan kami bisa bawa pulang ke kampung halaman kami masing-masing sekian terima kasih bila hitafiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik uh, mungkin langsung saja saya persilakan kepada Bapak Ismail untuk menjawab, mungkin lebih kurangnya 5 menit terjawab Pak baik insya Allah okay baik terima kasih yang dari yang dari sumut tadi memang dulu waktu pak gubernurnya mengkampanyekan wisata halal apalagi dulu waktu pak sandi kampanye wisata halal waktu dia mau jadi kan bali juga nolak ya soalnya apa yang bisa dikerjakan wisata halal adalah memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim sekarang toba mau nggak wisatawan muslim datang kan gitu kan kalau misalnya memang mau wisatawan muslim datang ya otomatis harus ada pelayanan yang islami kepada wisatawan muslim Misalnya gini, kalau kita pergi ke uh, uh, Danau Toba, kalau misalnya kita gampang nggak menemukan restoran yang ada yang notabene atau di kini dia itu halal. Kalau misalnya kita uh, pengalaman pribadi saya ya, ketika kita me menggunakan jalur darat dari uh, uh, Kota Medan ke Toba misalnya, jam makan siang kita mau berhenti di mana? Pasti yang kita cari itu restoran padang kan? kan itu yang kita yakini bahwa itu halal. Sekarang kita sendiri juga bisa mengkampanyekan bahwa banyak e, amenitas halal di lokasi di Danau Toba. Karena e, berwisata itu bukan cuma menikmati alamnya saja, tapi kita bisa meyakini bahwa kita juga tetap bisa beribadah ketika kita melakukan aktivitas wisata. Ketika kita ber 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 berwisata ke Danau Toba, apakah ada fasilitas ibadah di daerah tersebut? Soalnya kampanye-kampanye kecil yang mesti kita kembangkan, misalnya kita mengajak teman-teman pengelola e, restoran, misalnya atau pengelola hotel, mereka menyediakan tempat ibadah bagi wisatawan Muslim. Itu hanyalah kemudahan bagi wisatawan Muslim. Kalau misalnya di sana juga ada e, makanan makanan yang enggak halal, itu ya silahkan saja, kan tidak menutup kemungkinan tapi juga harus dipisahkan ya kalau restoran itu harus dipisahkan antara makanan halal dan yang yang haram. Misalnya dari sisi wajahnya pun harus dipisahin. Jangan memasak eh, makanan halal dan tidak halal itu dengan wajan yang sama. Kan terkontaminasi ya. Hadiah nah, hal, hal kecil yang bisa kita kerjakan. Kita hanya mengkampanyekan bahwa destinasi wisata itu adalah destinasi destinasi wisata yang ramah kepada kunjungan wisatawan Muslim. Silakan eh, mengajak teman-teman di lokasi, apalagi teman-teman di daerah sudah ada Genpi generasi pesona Indonesia yang kontennya itu adalah para pemuda-pemuda yang giat mengkampanyekan tempat wisata. Jadi kita eh, eh, kampanyekan tentang wisata hal, hal itu tentang kemudahan bagi wisatawan Muslim ketika mereka melakukan kunjungan ibadah Kemudian eh, apa yang bisa pemuda kerjakan? Kan Lu Sukarno bilang kasih saya 10 pemuda ya, dia akan bisa mengguncang dunia. Banyak hal yang bisa pemuda kerjakan. Salah satunya adalah memberikan contoh bagi wisata, bagi masyarakat umum dan juga bagi adik-adik junior-junior kita tentang berwisata secara positif. Hal yang paling kecil adalah tidak membuang sampah sembarangan, kan gitu kan. Dan juga kita eh, bijak dalam mengkonsumsi ataupun menggunakan fasilitas yang ada di sekitar kita. Kalau dari kita sendiri nggak seperti itu, gimana kita bisa memberikan contoh yang baik bagi orang lain? Misalnya saya, kenapa saya mesti bangun ngambil air minum tadi ke sana? Kan ada yang baru di sini, kalau saya mau. Tapi yang sisa adalah mubazir, dan itu dosa kan? Coba kalau kita sendiri, misalnya kita pergi ke pantai, pesan indomie dua biji, mie instan dengan air kelapa, pergi sama pacar, makannya nggak habis karena gengsi. Ya enggak juga gitulah duduknya kalau sama pacar kalau nggak deket nggak boleh ya, nggak juga juga, gitulah tapi kita berikan contoh pemuda ini yang memberikan contoh kepada kaya ramai kepada orang lain sehingga masyarakat umum juga akan bisa melihat positifnya berwisata jadi kita masing-masing insya Allah kita jaga kebersihan misalnya tidak membuang sampah sembarangan ngerokok misalnya kan ada teman-teman ngerokok ya walaupun masih ngerokok, ngerokok langsung puntungnya itu disentil Jangan-jangan seperti itu mungkin bisa dikumpulin, dibuang tempat sampah. Uh, air mineral botolnya nggak langsung dibuang. Jadi hal, hal kecil seperti itu yang harus kita terapkan. Terapkan Sabta Pesona, Keramah tamahan, Kebersihan. Adanya uh, kesan yang baik ketika uh, kita berwisata dan memberikan kesan yang baik kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita. Kini demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ismail. Mungkin ada tambahan dari Bapak Hafaz atau Bapak Hanan terkait pertanyaan tersebut. Boleh sekitar lima menit lagi, Pak. Eh, terima kasih, Pak Moderator. Nah, pertanyaan yang menarik ya dari uh, para peserta. Uh, perkembangan konsep halal uh, pariwisata halal ini sebenarnya itu berevolusi ya. Berevolusi dari yang pertama dulu, namanya Muslim Friendly Tourism. Muslim friendly tourism, ya, e, sebuah konsep pariwisata dimana pariwisata ini, tapi ramah kepada Muslim. Nah, karena e, yang menghalangi Muslim untuk melakukan pariwisata adalah karena ketika dia menikmati fasilitas wisata, itu banyak hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti e, makanan halal, kemudian tempat ibadah. Kemudian ada bercampur minuman keras dan lain sebagainya. Nah, jadi dibangunlah konsep untuk uh, mengembangkan uh, uh, sementara Muslim itu kaya-kaya, kan? Apalagi dari Timur Tengah itu banyak sekali duitnya. Nah, jadi Eropa waktu itu ataupun negara-negara non-Muslim membangun sebuah konsep agar uh, Muslim ini juga datang ke negara mereka. Nah, jadi di dikembangkanlah konsep Muslim uh, Friendly Tourism. Nah, kemudian uh, ternyata ini berkembang disambut dengan hangat oleh uh, muslim dan melakukan perjalanan-perjalanan wisata. Nah, akan tapi lambat laun berkembang lagi menjadi uh, apa? Tingkatannya lebih tinggi lagi menjadi halal tourism. Jadi bukan ketika itu saja, bukan ketika di hotel saja mau halal, tapi juga uh, berbagai fasilitas lain ya, ketika ke tempat site wisatanya mau halal, kemudian ketika keliling kotanya juga ada nuansa-nuansa yang lain yang bisa didapati oleh Muslim tadi. Nah, lalu apakah ini menjadi eksklusif kepada Muslim? Nah, itu ternyata tidak ya. E, memang e, ada ada eksklusivismenya sedikit, tapi pada saat yang sama non-Muslim juga sebenarnya bisa menikmati halal ini kan tidak ada masalah ya. Kecuali ketika misalnya ingin minuman keras. Nah, itu yang tidak bisa. Apalagi kalau datang ke Aceh. Nah, kita sudah seluruh totalnya sudah seluruh agak sedikit kewalahan mereka untuk mendapatkan minuman keras ataupun party ataupun apa gitu, disko-disko ya. itu diskotik itu enggak ada kalau di sini beda di tempat-tempat yang lain mungkin ya nah tapi uh, ya itu itu konsep yang unik yang kita tawarkan kepada pariwisata uh, apa orang-orang di seluruh dunia untuk datang menikmati uh, konsep halal ini mungkin demikian dan Insyaallah ini menjadi sesuatu yang uh, kalau dalam ilmu ekonomi itu kan comparative advantage ya Pak, Kita membangun nilai-nilai yang dimana ini bisa ini menjadi nilai jual dan daya saing kita dengan daerah-daerah yang lain. Nah, untuk Sumatera Utara mungkin demikian, eh, tapi itu masalah sentimen saja. Saya pikir, eh. sentimen karena ini bawa-bawa halal, ini Muslim, ini. jadi dibalas dengan eh, sentimen yang lain. Ya. Nah, tapi itu sudah selesai karena Pak gubernurnya sangat bijak eh, dalam menanggapi ini dan bisa dibawa kembali konsep wisata tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Hanan ada tambahan? Terima kasih. Saya pikir uh, dari sumut tadi ya, kita kembali lakum dinukum waliyadin. Jadi, karena negara Indonesia bukan negara Islam, mayoritas penduduk Islam, karena kan dalam Pancasila kita masih, artinya kita giring pun ke arah yang kita mau karena e, negeri kita pancasila tentunya kita harus saling menghormati masalah syiar pariwisata halal dan sebagainya kita buat terus masukan tapi artinya dia buat ya artinya kembali ke lakum dinukum waliyadin jadi saya pikir masyarakat juga apa ya eh, tidak juga bodoh bahwasanya di luar Muslim juga berpikir bahwa ini sudah mau eh, apa menancapkan pengaruhnya gitu ya eh, dalam kerangka wisata halal dan sebagainya mereka juga punya eh, cara sendiri untuk bagaimana masyarakat kondisinya mayoritas Islam juga merasa terganggu gitu. Jadi saya pikir jangan cepat juga beranggapan bahwa oh ini kan menjadi lawan gitu ya. Jadi tetap dengan konsistensi saja, de, apa, kita siarkan dengan wisata halal. Nanti lama-lama juga mereka akan paham bahwasannya pariwisata halal itu lebih baik. Saya pikir begitu, adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anan. Uh, saya rasa terjawab, lah, karena sudah ada tiga narasumber yang menjawab dari dua pertanyaan. gitu. Uh, baik, mungkin itu saja untuk uh, penyampaian materi kita pada hari ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi nanti setelah Jumat dengan dialog kebangsaan. Dan insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Nasir Jamir anggota DPR RI kemudian ada Ustadz Hadi Nur Ramadan dari MUI kemudian dari Bapak Kapol Polda Aceh, Bapak Zainal Arifin mungkin itu saja untuk penyampaian seminar wisata halal pada hari ini saya selaku moderator mengundurkan diri Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Baik, terima kasih kepada pemateri dan moderator. Selanjutnya, kita masuk kepada sesi penyerahan bingkisan dan sertifikat. Baik, untuk pertama, penyerahan bingkisan dan sertifikat kepada Bapak Ismail oleh Ketua Panitia. baik penyerahan bingkisan dan sertifikat kepada bapak Ismail diserahkan oleh ketua umum LDK Arisalah kepada Amir Nizar dipersilahkan oh sekalian uh, baik uh, kepada bapak Hafaz dan bapak Hanansyah boleh maju ke depan juga pak kita berikan sekalian Ada sedikit cenderamata, Pak, melambangkan uh, wisata halal yang ada di Aceh. Selanjutnya, penyerahan sertifikat dan bingkisan yang kepada Bapak Hanan Syah sebentar kita foto bersama foto terlebih dahulu baik selanjutnya pemberian sertifikat dan bingkisan pada Bapak Hanansyah, oleh Ketua Panitia Muhammad Haikal, dipersilahkan. Baik, selanjutnya penyerahan bingkisan dan sertifikat kepada Bapak Hafaz oleh Puskomnas, Perwakilan Puskomnas, Abangda Ibnu Wahyudi. Baik, eh, akan diwakili oleh Ketua Umum LDK Arisalah kepada Muhammad Yunizar, dipersilahkan. Baik, terima kasih kami kasih kami ucapkan kepada pemateri kita. Boleh sekali lagi teman-teman berikan tepuk -tema, tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga pemateri kita. Semoga produk wisata halal ini bisa terus kita kembangkan di Aceh dan Indonesia pada khususnya. Uh, baik, uh, selanjutnya sesi foto bersama uh, pemateri dan perwakilan panitia. Agenda kita siang ini sudah selesai. Selanjutnya, untuk yang ikhwan, kita sholat di masjid dekat sini, masjid Jami' Darussalam. Kemudian kita kembali untuk isoma dan melanjutkan acara dialog kebangsaan pukul 2 siang ya, tepat di sini kembali. Baik, terima kasih kami dari perwakilan panitia untuk diri. Bila tafifulda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya, kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak.